sudah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufik kepada kita memberikan petunjuk kepada jalan yang seharusnya dilalui oleh seorang muslim dan kita semua faham bahawa man fala falamudillalah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada satu pun yang bisa menyesatkannya dan sebaliknya waman yudlilhu fala hadiyalah siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini maka tiada satu pun yang bisa memindahkan dia dari kesesatan dia hendaklah seorang muslim setiap saat menghargai nikmat hidayah yang Allah berikan mensyukurinya dan memohon kepada Allah berdoa agar Allah menetapkannya di atas hidayah beliau seringkali berdoa mengatakan Allahumma ja'alni hadian mahdian Oh, ya Allah jadikan aku adalah orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk berdoa sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini terus kita bagaimana dengan hari-hari ke depan kita hari esok lusa pekan depan bulan depan apakah kita akan tetap merasakan hidayah ini Dan semoga itu Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Ya Allah semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita akan mengkaji tentang beliau yang hari ini kita akan melanjutkan untuk mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama ini. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana gangguan yang diterima oleh Nabi Wasallam dan para sahabatnya ketika menyampaikan agama Allah ini. Dan kita perlu mengambil pelajaran dari apa yang sudah dikaji. Kalau ternyata apa yang menimpa kita belum belum seberapa berkaitan dengan cacian dan makian. Sebentar lagi apabila kita menyimak membaca, mengetahui bahwa ternyata yang diterima oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menyampaikan kebenaran itu siksaan fisik. Jadi bukan hanya mental, tapi mereka juga mendapatkan gangguan-gangguan secara fisik. Bagi sang Nabi SAW dan bagi sahabat-sahabatnya yang berjuang untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Dan kita masuk kepada cara kedua itu melawan dakwah dengan kekuatan. Silakan dibaca.

Barakallahu fiqh. Di sini disebutkan bagaimana mereka menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah yang pertama yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ketika seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As, dia itu masuk Islam terlebih dahulu daripada ayahnya. Jadi Abdullah bin Amr bin As melihat peristiwa-peristiwa ketika di Mekah Al-Mukarramah. Di antara peristiwa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As adalah sesuatu yang sangat menyakitkan buat Nabi Alaihissalam disebutkan di sini bahwasanya Abdullah bin Amr bin As melihat Uqbah bin Abi Muaid datang dalam kondisi Nabi sedang sholat sallallahu alaihi Lalu dia meletakkan selendangnya di leher Nabi alaihi salatu wasallam dan mencekiknya dengan cekikan yang keras. Lalu Abu Bakar datang membelanya, menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau dilihat bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Karena ada sebagian orang yang mengatakan, ya ada sahabat-sahabat yang hanya ingin hidup nyaman. Siapa? Abu Bakar Siddiq mendampingi Nabi alaihi salatu sejak Rasulullah sallallahu memulai dakwah. Sampai akhirnya diusir pun orang-orang musyrikin dan Nabi Hijrah, Abu Bakar yang mendampingi Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dalam kesempatan ini, bagaimana Abu Bakar yang menyelamatkan Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Kemudian yang selanjutnya adalah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab ini sebenarnya menantu Rasulullah SAW. Jadi Syekh mungkin tidak menyebutkannya di sini. Jadi Ummu Kalthum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab. Utaibah Ibn Abi Lahab. Dia menikah sesama sepupu. Tapi karena kebencian Utaibah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diceraikan putri Nabi alaihi salatu wassalam. tentunya dengan perintah Abu Lahab. Kalau kita melihat terkadang ada seorang yang gara-gara hijrah diceraikan oleh suaminya. ternyata istri ternyata putri Nabi SAW mengalami hal itu dan itu bisa jadi merupakan kebaikan buat dia ketika memang harus berpisah dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan manusia-manusia yang mungkin tidak pantas menjadi pendamping hidup kita baik itu seorang istri atau seorang suami bukan hanya menceraikan putri Nabi Allah SAW, ternyata dia juga menyakiti mertuanya, yang merupakan dia ya, sepupunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada ada kesalahan terjemahan ya, sebenarnya anda lihat uh, di sini disebutkan Disitulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah membunuh Utaibah dengan gigitan anjing. Jadi uh, di bahasa Arabnya Rasulullah SAW mendoakan memang agar Allah uh, me menguasakan atau mengirim seekor kalb. Kalb itu artinya bisa jadi anjing, bisa jadi binatang buas. Jadi tidak harus anjing. Biasanya binatang buas itu ya singa dan yang Allah kirim itu adalah singa, bukan anjing. Cuma di sini terjemahkan agar Allah membunuh ut Utaibah melalui gigitan anjing, agar Allah me apa mungkin terjemahannya itu membinasakan Utbah dengan binatang buas yang, me yang memakan dia, yang menggigit dia. Lalu Utaibah ibn Abu Lahab ini melakukan perjalanan menuju ke Syam dalam perdagangan sampai di satu tempat yang namanya Azarqa ya di Yordania sekarang itu di situ dia mendengar suara bukan lolongan anjing tapi yang didengar itu auman singa disebutkan Zairul Asad jadi di sini disebutkan kemudian serigala. Itu auman singa. Ketika mendengar auman singa itu ketakutan si Utaibah ini. Sama sahib-sahibnya ditanya, kenapa engkau? Ada apa kok takut orang jauh suara itu? Dia ingat dengan doa Nabi SAW. Utaibah mengatakan doanya tidak ada yang tidak dikabulkan. Percaya mereka. Cuman percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Utaibah mengatakan ya wail ummi huwa wallahi akili. Demi Allah tu binatang buas akan makan aku. Kenapa? Karena dia percaya kalau doa Nabi alaihi salatu wasallam dikabulkan. Apa yang menyebabkan dia kemudian tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Kesombongan kadang-kadang. Kesombongan merasa Uh, lebih lebih baik dari orang itu kemudian tidak mau mengikuti yang lebih muda umpamanya karena dia lebih tua lebih sepuh lebih senior itu terjadi dan Utaibah bin Abu Lahab percaya kalau dia bakal dimakan apa yang terjadi disebutkan di sini dalam bahasa Indonesia datanglah seekor serigala yang mengelilingi mereka jadi saya bukan serigala. Dalam asyarat yang disebutkan fa'atfa bihim asad tilkal laila. Asad itu keliling mereka. Mengelilingi mereka. Dan di kitab lain disebutkan bahwasanya teman-temannya Utaibah ini meletakkan Utaibah di tengah. Karena dia ketakutan, benar-benar ketakutan, sudah tidur di tengah. Datang singa pada waktu itu mengelilingi mereka dicium satu-satu kepala itu. ketika mendapati kepala Utaibah diterkam kepalanya. Maka itu yang dikatakan huwa wallahi akili kama da'a Muhammadun alayya qatalani ibn Abi Kabsyah wa huwa bi Makkah. Aku dibunuh oleh Ibnu Abi Kabsyah sementara dia berada di Makkah. <coughs> Karena dia mendoakan atas kebinasaan melalui gigitan anjing. Bukan gigitan anjing sekali lagi ini diperbaikin ya. Kemudian disebutkan serigala itu menerkam kepala Utaibah padahal dalam bahasa Arabnya disebutkan fa asad singa itu menerkam kepala fadzabahu menerkam kepala dan menyembelihnya akhirnya putus lehernya Utaibah ibn Abilah dan subhanallah ya Nabi alaihi salatu sabar tidak membalas tapi beliau mendoakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang bisa, yang masih bisa ditoleransi, Nabi mendoakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah. Tapi dalam kondisi-kondisi yang sudah kebablasan, sudah keterlaluan, sepupunya sendiri, mantan menantunya, artinya ini mertuanya, itu melakukan tindakan yang sangat memalukan. Jadi ingat, anjing diganti dengan binatang buas, serigala diganti dengan singa karena asat itu singa. Baik. Yang selanjutnya subhanallah sahabat-sahabat ini tatkala mulai Nabi Ali siratasan berdakwah terang-terangan sebagian di antara mereka ingin menunjukkan perannya juga mereka ingin Mendakwai kaumnya jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke Masjidil Haram dipukulin oleh orang-orang musyrikin dalam riwayat lain dia dipukulin karena belain Nabi alaihi wassalam. Sampai wajahnya itu udah udah nggak beraturan. Sampai pingsan dikatakan. Ketika dia pingsan dia dibawa ke rumahnya oleh orang-orang, itu -orang. ya, udah pingsan udah dibawa ke rumah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu siuman dari pingsannya. Ada ibunya disebutkan dalam riwayat itu Abu Bakar bertanya, "Kaifa Rasulullah SAW? gimana Nabi Ali Wassalam. Bayangkan. Ibunya sampai marah. Engkau ini seperti ini. Itu gara-gara dia. Kenapa malah dia yang diingat? Itulah cinta, Jamaah. Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datang membacakan Al-Qur'an dengan suara yang keras dan dipukul oleh orang-orang Quraisy. Dia itu ngomong kepada sahabat-sahabatnya Aku kepingin memperdengarkan mereka Al-Quran Al-Karim. Kata dia, sudah berangkat. Padahal udah dikasih wan, dikasih peringatan. Antum kalau ke sana, kau kalau ke sana nanti dipukulin. Kalau orang, enggak, enggak apa-apa. Karena mau berangkat. Akhirnya dibaca dengan keras oleh Abdul bin Mas'ud. Dipukulin balik lagi. Ketika balik ke sahabat-sahabatnya, dia sudah enakan. Dia ngomong, aku mau berangkat ke sana lagi. Kata teman-temannya, Ibn Mas'ud udah cukup-cukup udah. Artinya mereka sayang. Kita berdakwah iya, tapi kita juga harus melihat kondisi. Itu Abu Bakar. Orang yang terpandang. Kalau Abdullah bin Mas'ud memang orang miskin. Pantas mungkin. Namun ternyata gangguan orang-orang musyrikin bukan hanya buat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang berada pun mereka tidak luput dari gangguan mereka. Ini semua pelajaran buat kita jemaah. Kita baca kayak gini nih, lalu kita lihat anak nih gimana ya nah. Baru tidak ditegur sama sama temennya, ditinggalin sama temennya, nggak diajak ngomong sama teman-temannya, di remove dari dari grup ya semuanya. Kadang kalau udah udah kebingungan. Taib, bagaimana dengan Musa bin Umar? Silakan dibaca. Allahu Akbar. Kita lihat nih. Bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair. Anak orang kaya. Anak konglomerat. Disebutkan di sini. Kana fatan muna'aman. Pemuda yang hidup dimanja. Penuh dengan kenikmatan dia. Ibunya sayang banget sama Mus'ab bin Umair. Ketika tahu bahwasanya Umar masuk Islam, maka dikasih pilihan. Keluar dari rumah atau tetap Islam. Keluar dari rumah. Tidak membawa apa-apa. Ini pelajaran buat orang-orang yang hijrah. Yang kadang-kadang diusir sama keluarganya. Kadang-kadang orang tuanya gak mau kenal sama dia. Sudah. Buat ibu, ibu gak punya anak lagi namanya engkau. Umpamanya. Itu terjadi. Terus bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sekarang kondisinya ya lebih baik lah. Mus'ab bin Umair. Gak memiliki sesuatu apapun yang bisa menghilangkan laparnya. Berat dia melakukan itu. Kulitnya mengelupas. Karena beda aja Maya. Kalau orang hidup susah, kemudian jadi susah, nggak ada masalah. Dia memang biasa susah. Tapi orang kaya, yang biasa perawatan, umpamanya yang biasa pakai krim, pakai lotion, kemudian gak pakai itu semua. Gak punya apa-apa. Hidup di bawah terik matahari. Diusir dari rumahnya. Tentunya dia akan akan berbeda. Gangguan itu semakin menyakitkan dia. Tapi subhanallah, mus'ab ini menjadi delegasi pertama, utusan Nabi pertama yang berdakwah ke Madinah. Karena kondisi dia akhirnya menyebabkan dia jadi menuntut ilmu terus kepada Nabi Dan ini hikmah. Ketika orang dikeluarkan dari keluarganya, diusir dari keluarganya, tidak harus atau tidak boleh orang ini berlarut-larut dalam kesedihannya. Gimana Ustaz, anak tidak dianggap anak sama orang tua sekarang. Anak nggak lagi dikasih nafkah anak kuliah kata orang tua nggak ada lagi ibu nggak akan kirim duit umpamanya selama engkau belum meninggalkan ajaranmu umbamanya. tapi tatkala seorang bersabar didoakan kedua orang tuanya maka dia melihat Mus'ab bin Umair pernah hidup susah seperti itu Ya kalau susahnya nggak seperti susahnya yang sekarang ini kulitnya sampai ngelupas kulitnya Mus'ab bin Umair ya Allah. Kita dilanjutkan. Kita lihat Bilal bin Rabah. Memang kondisi orang yang tidak memiliki pelindung. Orang yang tidak memiliki keluarga. Semakin dahsyat siksaan yang akan didapat dia. Ada Bilal bin Rabah. Dia itu diikat leher. Jadi ya kasihkan anak-anak. Dibawa keliling, ditarik-tarik. Kalau sudah panas, ditidurkan. Ditelentangin. Dikubur di atas batu-batu yang panas. Kasih tanah. Kita ada yang seperti itu, jemaah. demi melaksanakan agama ini. Subhanallah. Dan Bilal ketika Umayyah bin Khalaf sudah mengatakan la tazalu hakada engkau akan tetap seperti ini sampai mati atau engkau kufur dengan Muhammad. Apa jawab Bilal? Semoga salat dan salam tercurahkan untuk baginda Nabi kita dan Allah meridhai Bilal bin Rabah. Dia mengatakan ahadun ahad. Ahad, ahad. Allah itu Esa. Allah itu Esa kata Bilal. satu Allah. Kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dibeli, atabi bilalan. Kau jual kepada aku bilal. Kata Umar, iya. Ashra uqiyah atau khamsa uqiyah. Lima uqiyah dari emas. Lima uqiyah itu oh, lima dinar kira-kira. Anda lupa uqiyah ini. Dibeli dikasihkan. Karena tidak ada gunanya budak ini. Umay bin Khalaf ketika dibayar dengan harga yang diminta oleh Umayyah. Umayyah mengatakan kepada Abu Bakar sedih. Kalau engkau tadi tawar bila ini satu uqiyah aku akan jual. Apa kata Abu Bakar sedih? Kalau engkau tidak menjual Bilal kecuali 100 ukiyah, aku akan beli Bilal. Artinya mereka tidak berpikir lagi, suruh jamaah demi menyelamatkan saudaranya walaupun harus keluar duit dari dia. Subhanallah. Ini kadangkala kita ketika mendapatkan saudara-saudara kita yang hijrah, kita jadi pelit, kita nggak mau bantuin dia. Padahal dia perlu bantuan kita. Kita jadi berlepas diri kepada teman-teman yang hijrah. Maka kita perlu nih panitia-panitia kajian untuk memberikan perhatian lebih kepada teman-teman yang hijrah. Kalau mereka memang tidak mendapatkan tempat tinggal karena diusir, kalau karena dia di-PHK dari tempat kerjanya, kalau akhirnya dia berusaha mencari kerjaan, dalam proses itu kita perlu membantu, karena Nabi Alaihissalam, ketika hijrah sampai ke Madinah, itu sahabat semuanya miskin, hartanya ditinggal semua di Mekah, gak punya apa-apa mereka. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadikan sahabat muhajirin bersaudara dengan sahabat ansor. Harus ada yang melindunginya. Walaupun ia ya, keimanan orang kuat dengan dengan petak yang menimpa dia, dengan badai yang menerpa dia, tapi tetap butuh yang menampingi, butuh yang memegang tangannya. Maka dikatakan, kini perlu perhatian sama saudara-saudara kita yang seperti itu. Ada orang yang mengatakan akhaka akhaka fa inna man la ila al Saudaramu perhatian sama saudaramu. Orang tua yang enggak punya saudara, yang tidak perhatian sama saudara, seperti orang yang pernah enggak bawa senjata. Maka kita perlu perhatian. Abu Bakar Siddiq punya fulus, maka dia dengan duitnya dia beli bila. Enggak tega melihat orang ini disiksa. Ada kesempatan untuk membebaskan, bebaskan. Dan subhanallah ya, ana lupa mudah-mudahan sudah selesai. Ada kejadian di Jember ini. Coba anda tanyakan lagi nanti. Ada seorang perempuan dia kerja sebagai SPG kalau nggak salah. Penjual apa di situ Bondo sana. Dia itu ternyata kerja dan sudah kontrak. Dalam kontraknya itu kalau dia berhenti itu harus bayar 15 juta. Dan dia nggak punya untuk bayar itu. Anak lupa cerita itu. Nanti anak tanyakan subhanallah. Ana jadi ingat dia. Baik. Subhanallah. Jadi ketika seorang memiliki harta. Melihat saudaranya yang hijrah. Membutuhkan bantuan. Bagi duitnya. Buka lapangan kerja buat mereka. Sambil dibina. Kadang-kadang memang Ustaz anak takut pura-pura dia hijrah. Ya kita perlu mempelajari mereka. Tapi yang jelas jangan ditinggalkan. Antum bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innama al-mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan al-mu'min akhul mu'min. Beliau mem memisalkan permisalan orang-orang beriman itu kalbunyan seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dhan. Sebagian menguatkan sebagian lainnya. Maka, kita perlu. Kita punya rezeki lebih, sudahlah. Pokoknya, ini kayak balansia, bikin ada punya sekolahan, mungkin juga perhatian sama teman-teman yang baru hijrah. Yang pertama kali datang kajian, ya, dilihat memang, kalau memang dia benar-benar hijrah, butuh bantuan, kita bantu semampu kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita yang kita lakukan, sekecil apapun, Pemirsa, Anda nggak punya harta, tapi Anda punya link, Anda punya kenalan, Anda punya ini, itu. faktor Lakukan itu. Baik, dilanjutkan. Kita lihat bagaimana perjuangan mereka demi menegakkan agama Allah. Cuma kepingin Islam, nggak neko-neko. Dia ingin mempertahankan keislamannya. Satu keluarga masuk Islam, satu keluarga disiksa. Mereka yang diterik matahari. Kita tahu Makkah bagaimana ketika matahari terik. Dibawa disiksa di sana. Yasir mati dalam siksaannya. Sumayyah ibunda Yasir Bagaimana sang anak melihat bapaknya dibantai, sang anak melihat ibunya ditusuk di kemaluannya dengan tombak. Sampai dia tewas menjadi wanita pertama yang mati syahid. Subhanallah, mereka mengorbankan nyawanya. Kalau langsung mati, mungkin orang nyaman, tapi mereka disiksa, dikasih dua pilihan: Islam atau disiksa terus. Atau, kalau enggak keluar dari Islam? Jadi, benar-benar orang-orang musyrikin sudah, ya, sudah gila dalam siksaan yang mereka berikan kepada umat Islam. Rasulullah SAW tidak bisa berbuat apa-apa, artinya membantu mereka memanggil sahabat-sahabat ya untuk oh, kumpul nih berontak, enggak? Karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Maka yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW, kalau beliau lewat melihatin, melihat keluarga, Yasir lagi disiksa, beliau mengatakan, Abshiru ala Ammar wa ala Yasir. Fa inna Sabar kalian. Sabar dan ada kabar gembira buat kalian. Surga tempat kalian. Ketika orang mendengar surga, selesai semuanya jamaah istri Fir'aun ketika disiksa oleh Fir'aun. Dan kita tahu bagaimana seorang raja yang sangat zalim seperti Fir'aun. Menyiksa istrinya sendiri, dipanggil pengawalnya, dipanggil panglimanya untuk menyiksa istrinya sendiri. Apa yang dilakukan istri Fir'aun? Dia hanya berdoa minta sama Allah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Wa min fir'auna wa amalihi wa minal zalimin Dia ingat sama sekali ya udah. Mau di sisa mau dibantai, mau dipotong-potong tubuhnya. Kalau aku tidak mati sekarang besok aku akan mati. Kematian itu pasti datang. Tapi bagaimana seorang ketika subhanallah ketika dia mati dalam rangka menegakkan agama. So, ada seorang syekh. Ini cerita yang Syekh Abdul Razak ya. Uh, taala. Syekh cerita bahwa ada seorang syekh yang biasa hari Kamis dia itu datang ke daerah untuk berdakwah. Dia biasa suatu hari dalam perjalanan dia mobilnya itu terbalik. dia masuk rumah sakit ya. Akhirnya dia mungkin ada ada patah tulang atau apa macam-macam. Akhirnya banyak orang yang mengunjungi dia, yang membesuk dia. Kata Syekh ini cerita, ada satu ucapan salah satu teman yang mengunjungi dia yang membuat ana jadi terhibur dengan kejadian ini. Ada satu orang datang kata dia mengatakan kepada Syekh yang kecelakaan ini kata dia engkau berjalan di jalan Allah. Kemudian engkau terluka. Engkau keluar di jalan Allah untuk berdakwah, kemudian engkau terluka. Aku kepingin keluar di jalan Allah dan aku mati. Kata syekh itu, aku tidak terhibur seperti terhiburnya ucapan ini. Artinya ketika seorang berjalan untuk menegakkan jamaah Allah, kemudian dia terluka, Dia diganggu, dia disakiti atau bahkan dia dibunuh Seperti Sumaya Semua itu jadi ringan karena dia lakukan semua ini karena Allah Karena sejatinya kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat Kita bakal ninggalin dunia ini Tapi bagaimana seorang muslim memilih Ketika dia mati di jalan Allah Kalau yang tersiksa hanya kulit Kalau yang tersiksa hanya daging dan tulang tapi jangan sampai kita tersiksa dengan api neraka yang menyiksa segala-galanya. Taib itu keluarga Ammar bin Yasir. Nabi tidak menyuruh sahabatnya berontak. Nabi nyuruh mereka sabar. Sabar. Surga tempat kalian. Taib. Khabab bin Arad. Silahkan dibaca. bara barakallahu Sebelum pindah kepada Ibu Bilal. Bin khabbab bin Arad. Ini ada terjemahan yang kurang lengkap ya. Di sini disebutkan mereka meletakkan khabbab di atas batu. Tapi di dalam bahasa Arabnya disebutkan. Wa kanu ala al jamr. Khabbab itu ditaruh di atas bara api. Bukan batu, kemudian di atasnya dikasih batu. Artinya, supaya dia tidak bisa bangun sampai akhirnya bara api itu, maka di sini disebutkan, "Nah, ya, ini terjemahannya dibetulkan jamaah karena sangat jauh sekali dari bahasa Arabnya." Mereka meletakkan khobab di atas bara api dan meletakkan batu-batu di atas badannya hingga di bahasa Arab disebut jamra illa wadku dhahrihi yadhubu aliyah. Jadi bara api itu tidak mati kecuali ketika kulitnya khobab itu ngelupas dan mematikan bara itu, ya Maka yang disebutkan bukan terluka di atas batu-batu ini. Tolong dibetulkan ya. Ana heran banget kok bisa sampai seperti ini terjemahannya. Jadi ingat hingga bagian belakangnya terluka di atas batu itu salah sehingga bara api itu mati gara-gara kulitnya khobab mengelupas dan menutupin bara itu. Jadi basahnya kita tahu orang kalau dibakar kan ada, ada yang keluar, ada kayak air yang keluar. Itu yang mematikan bara itu. Maka ketika Khabbab bin Arad datang ke majelisnya Umar. Umar mengatakan kepada Khabbab, Udnu. Umar mengatakan, kemari kau mendekat. Lalu dia mengatakan, "Fama ahadun ahaqqu bi hadzal majlis min kail Ammar." Tidak ada yang lebih pantas untuk duduk di majlis ini kecuali Ammar bin Yasir. Umar minta kepada Khabbab untuk menunjukkan bekas siksaan orang-orang musyrikin. Itu Khabbab membuka punggungnya. ditunjukkan kepada mereka. Maka Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, aku tidak pernah melihat punggung seperti punggungnya Khabbab bin Ar. Artinya sahabat itu udah udah nggak peduli sama sama tubuh mereka jemaah. Kita kadang kala peduli dengan dengan tubuh kita untuk untuk tetap halus, ya tangan kita untuk halus. Wajah kita untuk tetap cantik, untuk tetap putih. Mereka itu, pikirannya sudah bagaimana menyelamatkan agamanya, bukan menjaga postur tubuhnya. Makanya, kita benar-benar kalau melihat kondisi kita dibandingkan dengan mereka, "Oh, nggak ada apa-apanya, kita ini jamaah." Mereka mempertahankan keimanan mereka, harta mereka, mereka tinggalkan tubuh mereka, nyawa mereka, semua dikorbankan. Padahal mereka bisa mengatakan pura-pura umpamanya tidak pura-pura tidak beriman tapi dijaga sama mereka keimanan yang ada pada diri mereka. Itu Khabbab bin Arad. Dan satu pesan penting. Khabbab bin Arad pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam bersama beberapa orang-orang lemah yang disiksa. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam sedang tiduran di naungan Ka'bah. Habab datang mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ala tad'ullah halana, Ala tas lana. Wahai Rasulullah SAW, Apa tidak berdoa mohon kepada Allah buat kami? Apa kau tidak minta tolong sama Allah? Buat kita yang lemah-lemah kayak -lemah. gini. Lalu Nabi bercerita, untuk menguatkan khabab dan para sahabat-sahabat yang disiksa. Beliau mengatakan laqad kana fi kana qablakum. Dulu tuh kalian tahu orang-orang sebelum kalian. Ada di antara mereka yang ditanam di bumi. Kemudian ditaruh gergaji di atas kepalanya. Di gergaji itu orang sampai terbelah kepalanya dan itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Sebagian di antara mereka yumsyad bi amsyatin min hadid. Disisir. Dagingnya itu disisir. Dengan sisir dari besi. Jadi kayak dagingnya dikuliti dari sehingga terpisah daging itu dari tulang. Wa ma yaruddu 'an Siksaan yang ditimpa mereka tidak membuat mereka berpaling dari agamanya amr. Allah bakal menyempurnakan urusan agama ini Sehingga nanti ada orang yang berjalan Dari Son'a ke Hadramut Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Dan mungkin serigala-serigala yang menyerang kambing-kambingnya Lalu Nabi mengatakan kepada Khabbab, Walakin qaumun tapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Bayangkan, Sumayyah sudah tewas, Yasir tewas, Khobab disiksa seperti itu, Nabi masih mengatakan kalian terburu-buru. Terus bagaimana dengan kita, jemaah? Kalau yang seperti itu dikatakan terburu-buru? Terburu-buru, ingin mendapatkan hasil, dan kita yang sudah mendapatkan hasil malah nggak beribadah. Malah, meremehkan agama ketika peluang untuk beribadah, peluang untuk menampakkan tauhid kita, peluang untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim, itu terbuka. Kita malah malu untuk menampakkan dan menunjukkannya. Mereka itu disiksa, mereka kadang-kadang menyembunyikan keislamannya, ketahuan disiksa. Maka kita harus tahu diri. Jadi kalau kita bicara hikmah, Wallah, hikmah itu untuk menguatkan kita yang sedang hijrah ini untuk bertahan. Allah mengatakan, Am hasibtum antadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladhina khalu min qablikum. sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga dalam kondisi seperti ini? Ini dikatakan kepada para sahabat Nabi yang mereka mengalami siksaan seperti Khabbab bin Arad. Mereka meninggalkan negeri mereka hijrah ke Madinah, meninggalkan segala harta mereka, hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Allah menurunkan ayat ini menegur mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sedangkan belum ditimpa seperti apa pak orang-orang sebelum pesat mul Mereka ditimpa penyakit, ditimpa kelaparan, ditimpa petaka, digoyahkan bumi ini, digoncangkan untuk menguji keimanan mereka. Sehingga Nabi, hatta yakulan Rasul, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan mata Nasrullah. Dilihat pertolongan Allah lambat banget buat mereka, tapi mereka yakin. inna Para sahabat Nabi Ketika diserang nanti kita akan bahas ketika perang Hondak ya, ketika perang Hondak didatangi dengan sepuluh ribu tentara yang hendak menghabisi kota Madinah dalam kondisi mereka tidak ada makanan musim dingin. Itu apa kata para sahabat Nabi ketika datang pasukan itu? Mereka mengatakan ada ma'wadahul Allah wa Rasuluh wasadaqallahu wa Ini nih janji Allah dan Rasul. Janji yang mana? Janji kalau kita nggak akan masuk surga kecuali kita butuh mempertahankan keimanan kita. Kita harus ditimpa dengan seperti apa yang menimpa orang-orang sebelumnya. Maka kita yang hidup senang ini berusaha untuk mewakafkan dirinya, mewakafkan waktunya, mewakafkan hartanya demi untuk agama ini, jemaah cukup mereka yang berdarah-darah. Cukup Sumayyah yang ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Cukup Habbab bin Arat yang dibakar di atas punggungnya demi mereka mempertahankan Islam mereka. Kita sekarang ya dengan kemampuan kita menjaga agama Allah ini, mengajak orang-orang untuk terus mengamalkan agama Allah ini. Baik, dilanjutkan. fiq, subhanallah. Budak-budak yang disiksa, yang lemah-lemah tentunya. Disebutkan di sini, ada Amir bin, ibunya Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah. Ada lagi Zinnirah. Ya. Zinnirah ini subhanallah, yang ketika dia masuk Islam, dia disiksa oleh keluarganya dan jadi buta dia. Zinnirah jadi buta. Mereka mengatakan, nah, kau jadi buta gara-gara uh, Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka yang membuat dia buta. Kata Zinira enggak. Kalau Allah berkehendak Allah akan kembalikan pandanganku. Dan Allah kembalikan pandangannya. Dan itu termasuk yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar punya harta. Subhanallah ya. Allah mengatakan, sebang anan lihat kok ana jadi lupa dengan ayatnya Illa ibtigha'a wajh rabbihil a'la wala sawfa yarda gimana ayat sebelumnya Astaghfirullah wa ma yughni 'anhum maluhu idza tarada terus إن علينا إن للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى illabtiga wajhi Abu Bakar, Abu Bakar yang punya harta dia bebaskan budak-budak yang lemah. Bapaknya Abu Bakar datang sama Abu Bakar. Abu Bakar, kalau kamu mau membebaskan budak, bebaskan budak-budak yang perkasa, yang kuat-kuat sehingga mereka belain engkau. Di sini Abu Bakar mengatakan kepada ayahnya, Ayahanda, aku menginginkan sesuatu bukan bukan yang engkau inginkan kata dia. Apa yang diinginkan Abu Bakar? Illa ibtigha'ah. Alhamdulillah. Apa ini? Illa ibtigha'a wajhi al-a'la. Yang dicari keridhaan Allah jalla jalaluh. Jadi sekarang nih teman-teman yang punya kelebihan harta jadikan hartanya ini untuk membela agama Allah. Abu Bakar sedik tidak takut miskin dengan berbagi hartanya dan ternyata dia terus Allah kasih. Kenapa kita takut miskin tatkala kita berbagi? Baik itu orang-orang yang disiksa. Dilanjutkan. Allahu Akbar Allah. Nah ini terjemahannya dibetulkan dulu. Jadi disebutkan di sini mayuk Apakah orang-orang musyrik telah berlebih-lebihan dalam menyiksa sahabat Rasul SAW sehingga ada uzur bagi sahabat Nabi untuk meninggalkan agama? Itu maknanya bukan supaya meninggalkan agama, tentu siksaan itu untuk mereka meninggalkan agama. Tapi yang yang ditanyakan ini sehingga mereka ada uzur, ada alasan untuk meninggalkan agamanya. Ya, orang kalau disiksa dengan siksaan yang yang dia tidak tahan, maka boleh dia pura-pura keluar dari Islam. Lalu apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? dia mengatakan nah artinya siksaan yang diterima oleh para sahabat nabi itu ada alasan buat mereka untuk taqiyah. untuk keluar dari agama mereka ada udur ketika meninggalkan agama karena memang kondisinya tidak kalau tetap bertahan ya mereka siksaan itu tidak akan berhenti di sini disebutkan orang-orang itu membuat lapar para sahabat membuat mereka haus sehingga mereka tidak lagi mampu berdiri. Ini terjemahan dari mana jamaah? Karena di bahasa Arabnya, mana mana full pen bentar. Di bahasa Arabnya disebutkan hatta mayak da, mayak jalisan sampai dia nggak bisa duduk, bukan berdiri hingga mereka tidak lagi mampu duduk karena siksaan itu. Kemudian ya mereka akhirnya mengabulkan. Menyebutkan apakah Lata dan Uzza Tuhan kalian bukan Allah. Mereka mengiyakan iya. Dan jika ada onta lewat. Ini juga onta lewat anda jadi bingung. Terjemahannya nggak ada onta di bahasa Arabnya. Yang ada ju'al. Afan bentar. Nah Innal ju Sampai ju'ul itu kumbang. Bukan jamal. Kalau jamal itu onta. Tapi di bahasa Arabnya ju'al. Ju'al itu ada kumbang kecil yang biasanya. Dia itu menggulirkan kotoran yang dia dia kumpulin ya kemudian seperti bola di depannya itu jual jadi ketika mereka dalam siksaannya nggak bisa bergerak kemudian ada kumbang yang lewat ditanya ini kumbang Tuhanmu naudzubillah jemaah. ya bisa dibayangin gimana siksaan yang didapati oleh mereka tapi ternyata mereka disuruh bersabar menghadapi itu bukan berontak maka ini ya Allah ya bentar Baik. Uh, silakan ini eh, kita udah udah selesai dari cerita-cerita. Sebenarnya cerita ini banyak ya. Cuma Syekh memberikan contoh ditutup dengan yang terakhir dengan ucapan Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwasanya siksaan yang diterima mereka itu sebenarnya menjadi udur buat mereka untuk keluar dari agama Islam walaupun pura-pura. Baik, -pura. kita masuk ke masalah hikmah Walaupun tadi beberapa hikmah sudah kita sebutkan, tapi kita mengulanginya kembali supaya kita semakin mantap ya menjadi seorang muslim dalam mempertahankan agama ini. Silahkan. Barakallahu fiq ya. Iya, di sini Syekh menjelaskan tentang nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita sadar nih. Antum ini sedang dalam nikmat sekarang. Kita di Indonesia jamaah Allahu Akbar. Negeri kita ini memberikan kebebasan. Untuk berdakwah. Kemarin sempat rame masalah masalah cadar. Tapi Alhamdulillah akhirnya lolos juga masalah cadar. Dan ke depan, Ana optimis. Negeri kita semakin baik, insya Allah. Dengan apa? Ya dengannya ada kajian-kajian seperti ini. Yang memberikan pemahaman kepada setiap muslim. Kalau dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Dan tatkala Islam diamalkan dengan baik dan benar, yang akan meliputi negeri ini adalah baldatun Jadi negeri yang baik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih sekarang yang di Indonesia hendaklah melihat baca sejarah udah kita baca. Kita dapat pelajaran tadi. Dan masih banyak sejarah lain yang perlu kita baca. Supaya Antum mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Antum. Antum bisa baca sejarah bagaimana umat Islam di Spanyol umpamanya. Nih, Majelis Taklim ini Balansia. Coba bagaimana umat Islam di Balansia nol nggak ada lagi sekarang. Kemana mereka? Habis mereka jamaah. Siksaan yang didapat sama mereka ya kurang lebih mungkin mirip dengan siksaan yang diterima oleh Bilal, oleh Khabbab bin Ar. Sebagai mereka itu ditidurkan di atas ranjang yang isinya paku. Sampai mati perlahan-lahan. Nauzubillahi minsayt. Maka baca sejarah itu supaya kita enggak enggak selalu mengeluh jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara apa? Undzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kalian. Lihat yang di bawah kalian. Jangan mendongak ke atas. Kita bisa terpleset, bisa tersungkur, bisa masuk ke dalam jurang. Kalau kita jalan melihat ke atas, lihat kepada yang di bawah. Kalian baca sejarah sekarang pun, kita bisa melihat bukan sejarah lagi. Kejadian hari ini, saudara-saudara kita di Ruto, bagaimana kondisi mereka, bagaimana anak-anak yang menarik, tangan ibunya yang sudah tewas, ada anak-anak yang menarik tangan adiknya yang mati. Mereka hidup tanpa ayah, tanpa bapak kemudian. Kita kondisi saudara-saudara kita di Rohingya. Bagaimana penyiksaan itu resmi dari pemerintah. Dan dunia diam. Kita nyaman jemaah. Tapi kita sekali lagi, kita kadang kala dengan kenyamanan ini malah lupa sama Allah. Jalla -jalla. Dan Allah memberikan balak, memberikan petaka kepada satu kaum. Itu karena Allah cinta sama mereka. Jangan dipikir antum yang berada di Indonesia yang hidup dalam kenikmatan. Oh Allah cinta sama kita. Dari mana kita tahu Allah cinta sama kita? Ida ibtalahum. Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan kasih balak sama mereka. Kalau antum bisa taat sama Allah. Kalau kita bisa taat di Indonesia sama Allah bisa jauh dari kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah Allah cinta sama kita. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah berikan taufik kepada dia untuk menjalani jalan ketaatan. Maka ingat, nih disebutkan sebuah nikmat dapat diketahui melalui dua hal. Maka orang kalau sudah kehilangan nikmat itu baru dia tahu kalau ternyata itu nikmat. Itu dia tahu. Kemudian tadi ditambah lagi kita mengenal sejarah, Kemudian mengenal kenyataan realita yang ada. Kita bisa melihat jamaah orang-orang yang kelaparan. Subhanallah. Anak-anak yang kalah punya anak gak mau makan. Itu ibunya ambilin foto kelaparan di Afrika. Dia tunjukin, nak lihat nih nak. Mereka kepingin makan nak. Gak ada makanan. Kenapa engkau yang ada makanan di depan gak makan? Akhirnya anak-anak mau makan akhirnya. Tapi artinya kita kita melihat realitas seperti itu, masya Allah. Anda pernah cerita sama anak Anda yang laki, Mas Lama. Anda ngomong sama dia, nak olahraga, nak. Anda ngomong yang kuat. Dia kelas lima sekarang. Anda kenal sama dia. Nanti kalau abah mati, siapa yang jagain keluarga? Kau katakan orang-orang Yahudi itu bagaimana membunuh saudara-saudara kita. Kau harus siap untuk melakukan itu. Akhirnya ketika anak ini ditampakkan perkara seperti itu, dia akhirnya semangat, ya. Ma? Sudah ditumbuhkan di diri dia. Nak, kau tuh punya musuh. Ada musuhmu yang menantimu, yang bakal menghabisi. Betul. Allah sudah mengatakan, Walan terdo angkal Yahud, walan nasara hatta tapi amilatahu. Yahudi dan Nasrani tidak akan lido sampai kita ikut agama mereka. Itu ditumbuhkan bahwa saya memang ada orang-orang nggak -orang suka sama kita. Maka kita perlu siap-siap. Bukan kita kerja cuma cari makan, kerja, kemudian dapat duit, pesta sana, pesta sini. Baca sejarah dan lihat realita. Ada, subhanallah ya. Pada waktu itu ada orang-orang yang foto-foto di Masjid Nabawi. Dia foto ini, foto itu macam-macam. Dulu masih belum ada zaman zaman HP kayak sekarang. Sekarang sudah balak ini foto ya. Kemudian ada teman dari Suria melihat orang lagi sibuk foto-foto orang pada ngaji ini sibuk foto-foto. Dipanggil sama dia. Kenapa Antum foto-foto? Buat kenang-kenangan, kata dia. Buat kenang-kenangan. Kenang Lalu teman anak ini ngomong, kalau Antum mau buat kenang-kenangan Antum ambil foto saudara-saudara Antum yang dibantai di Palestina. Antum ambil foto saudara-saudara Antum yang dibantai di Suria. Antum ambil tuh buat kenang-kenangan di rumah antum. Supaya antum mensyukuri nikmat Allah. Wallahi sahih jamaah. Kita tuh kalau nggak melihat seperti itu, kita akan kurang bersyukur. Akhirnya ibadah kita berkurang. Ya. Taip, yang kedua, Subhanallah, kita lihat nih. Jadi, kalau kita hidup susah, hidup melarat, itu bukan ukuran, bukan tolak ukur. Orang ini dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mulia di sisi Allah, enggak. Dunia ini jamaah, dunia ini tidak lebih di sisi Allah daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tidak lebih di sisi Allah daripada bangkai anak kambing yang cacat maka jangan bangga dengan dunia yang dikumpulkan. Jangan bangga dengan kendaraan yang dinaiki, jangan bangga dengan HP yang dipakai, itu semua adalah bangkai kambing yang tidak ada harganya di sisi Allah. Maka dengan seperti itu kita tahu Abu Jahal hidup bergelimang harta. Abu Lahab hidup bergelimang harta. Umayyah bin Khalaf hidup dengan kenikmatan. Dia bisa makan enak. Sahabat-sahabat Nabi Bilal yang disiksa sama dia. Hidup dalam kehinaan menjadi seorang budak. Warnanya hitam, rambutnya keriting. Tapi itu bukan tanda. Allah nggak cinta. Jadi ingat kehidupan di muka bumi ini, dunia ini, bukan ukuran tentang kedudukan seseorang di hadapan Allah. Nah. Maka yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah tu berbagi dunia kepada semua manusia. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Kenapa? Karena memang enggak ada gunanya dunia ini apabila tanpa ada keimanan di diri seseorang. Sesuatu yang tidak ada harganya apabila seorang tidak menggunakannya di jalan Allah jalla jalal. Artinya dunia ini barang Allah bagi kepada siapa yang mau. Tapi kata kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa la yu'til imana illa man yuhibbu." Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau mau lihat kedudukan seseorang, jangan lihat kedudukan orang, kedudukan kita Kalau kita Jauh dari Allah berarti antum ditinggalkan sama Allah. Antum enggak ada kedudukannya. Walaupun di sini menjabat sebagai seorang bupati, menjabat sebagai seorang gubernur, menjabat ya sebagai seorang presiden pun ketika jauh dari jalan ketaatan enggak ada kedudukan antum. Firaun tuh orang paling terhormat di Mesir. Orang paling ditakutin, paling disegani di Mesir. Aina huwa? Baik. Yang ketiga. Yang subhanallah. Baik, ini ada yang kurang jamaah. Iya, silakan. Ini, ini yang ketiga sebenarnya jamaah ya, bukan A. Tulis ini yang ketiga. Kemudian yang nomor satu nanti itu, itu yang A-nya. Taib yang ketiga Allah Nah, nih kita saya akan melihat uh, mengeluarkan hikmah di balik kekuasaan Allah yang kita tahu Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, Allah bisa menyelamatkan nabinya dari siksaan orang-orang musyrikin. Karena ada, kita udah baca bagaimana ketika Abu Jahal hendak datang menginjak leher Nabi AS ketika sujud, malah Allah kirim Jibril, Allah selamatkan. Tapi tidak dalam semua kondisi, Allah Jalla, Jalla bisa menyelamatkan Bilal bin Rabah. Bisa menyelamatkan Ammar bin Yasir. Khabbab bin Arad. Bisa. Tapi kenapa Allah membiarkannya? Ada apa? Ini hikmah yang sedang hendak dikeluarkan. Taib. A. Ini baru A jemaah. Nah, ini hikmah yang pertama. Mengangkat derajat mereka. Kita semua tahu dengan hadis Nabi SAW. AS, bahwa asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat balanya adalah para nabi. Para nabi. Kenapa? Karena mereka akan diangkat derajatnya. Dan mereka juga untuk memberikan panutan di yang baik nanti ya. Kamu menambah amal kebajikan. Ada orang yang amal kebajikannya nggak mampu dia banyak sholat, banyak zakat. Akhirnya balak yang menimpa dia nih bisa menambah pahala buat dia. Kemudian kafarot sebagai penghapus dosa. Taip. Kemudian yang B, Nah, ya itu yang harus kita lakukan. Banyak orang mau mencontoh Nabi SAW kalau di waktu lapang saja. Tapi ketika sempit, lupa. Maka kalau kita bicara sunnah Nabi SAW, ya kita laksanakan secara kafah yang kita mampu melakukannya. Jadi orang kalau lagi susah, ingat sama sahabat Nabi, ingat sama Nabi sendiri SAW. Orang lagi nggak bisa makan hari itu. Nabi ajak sering puasa sunnah gara-gara nggak -gara bisa makan. Ada orang mungkin nggak bisa bayarin uh, biaya sekolah anaknya karena dia hijrah, tinggalkan pekerjaan yang haram sehingga dia tidak bisa uh, tidak bisa melakukan tadi pembayaran untuk untuk sekolah anaknya dia ingat. cuma sekolah ini sebagian sahabat itu mati mereka sampai ini hikmah kenapa Allah biarkan para sahabat Nabi supaya kita ambil pelajaran bahwa masuk surga itu juga tidak mudah Taib. yang keempat nomor tiga ini ini yang nomor empat Nah, ini yang terjadi. Jadi cobaan yang Allah berikan itu untuk memilah al khabith yang buruk dari yang baik. Dari mana kita akan tahu emas yang kita pakai imitasi atau murni? Kalau sekedar ada stempel di sana. Misteri stempel ini bikinan. Tapi untuk membuktikannya, bahwa gelang yang dipakai ibu-ibu ini, 70% atau 90% emas aslinya, dari mana kita bisa membuktikannya? Apakah kita percaya dengan stempelnya saja? Dengan banyaknya kasus penipuan? Bahkan di tempat ini ada orang yang jual emas muda dikasih stempel tua. Akan ditangkap sama kepolisian. Dari mana ketahuannya ketika dilebur? Ketika emas itu dimasak, kelihatan, oh ternyata dia hanya 30 Makanya di Mekah tuh nggak ada orang munafik. Yang ada mukmin sama kafir. Kenapa? Karena kalau beriman ya benar-benar dicoba dia secara fisik. Beriman nggak? Sedangkan sampai Medina, orang udah seneng. Ada peperangan sekali-kali di mana orang-orang munafikin kalau ada perang minta maaf nggak bisa hadir karena keluarga yang sakit atau karena ini dan itu karena yang ada di Medina sudah mulai memetik keuntungan mau senengnya aja nggak mau susahnya maka ujian ini untuk memisahkan mana yang baik dan buruk mana yang asli dan mana yang imitasi baik yang B Barakallahu iya ini, jadi Subhanallah ternyata sesuatu yang dilarang ya, kajian modelnya seperti kajian dilarang, dibatalkan kajian, ternyata hal itu bukan membuat orang malah tidak mengaji, membuat orang malah ingin tahu penasaran, dan itu yang terjadi. Bagaimana kelak siksaan orang-orang musyrikin ini ternyata menambah keimanan para sahabat dan membuat orang-orang jadi kepingin tahu tentang Islam. Taib. Kemudian disebutkan di sini contohnya nih. Bagaimana dengan siksaan itu ternyata Islam semakin meluas. Kita ambil hikmahnya. Dengan disiksa di Mekah ternyata Islam sampai ke Habasyah. Sampai ke Afrika. Islam menyebar situ. Contoh yang kedua di sini. Tufail bin Amr al-Dawsi. Ketika ditakut-takutin. Jangan dengarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu bisa menyihir orang. Dia itu segala apa ya? Uh, kalau sekarang itu istilah kampanye hitam mungkin. Dia sebutkan kejelekan-kejelekan Nabi Alaihissalam yang akhirnya Tufail bin Amr Dausi karena khawatir dia terpengaruh dengan Nabi Alaihissalam. Dia taruh kapas di telinganya. Ditaruh kapas di telinganya. Dia sholat di Ka'bah. Karena ada Nabi Ali Sulatul dia taruh kapas takut mendengar omongan Nabi Ali Akhirnya si Tufel ini jadi mikir aku kayak orang bodoh aja ya. Masa aku adalah orang yang bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dia orang yang uh, bangsawan di kaumnya, yang terhormat di kaumnya. Akhirnya Tufail gara-gara omongan orang-orang musyrikin ini malah datang ke Nabi Ali Sulatul kepingin dengar omongan Nabi SAW. Akhirnya dia masuk Islam. Bisa dibayangin. Jadi kita ambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh mereka itu. Baik. Kemudian C. Nah, jadi siksaan yang diberikan oleh orang-orang orang-orang musyrikin kepada sahabat Nabi akhirnya ternyata mendorong orang-orang musyrikin lain jadi nggak tega. Manusia itu kan punya perasaan. Malahan ternyata mereka belain orang-orang Islam. Karena terlihat umat Islam tertindas sama mereka. Jadi udah 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 terlalu berlebihan orang-orang musyrikin melakukan hal itu. Hanya muncul karena setiap manusia kan dilahirkan dalam fitrah. Kita tuh nggak suka melihat orang lain disiksa. Kita ngelihat binatang disiksa aja nggak tahan hati kita. Gimana kalau melihat manusia? Dan ini dilakukan oleh orang-orang orang-orang uh, kufar yang akhirnya mendorong mereka untuk masuk Islam. Tapi disebutkan di sini contoh-contohnya Hamzah radhiyallahu anhu. Bagaimana proses Hamzah masuk Islam? Salah satu penyebabnya karena dia mendengar Nabi alaihissalam dipukul oleh Abu Jahal. Maka yang mendorong Hamzah itu adalah karena kekerabatan sama Nabi SAW. Yang nggak boleh itu dilakukan. Akhirnya Hamzah masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana tatkala disebutkan di sini. Umar keluar dari rumahnya. Dengan membawa. Membawa pedangnya. memiliki keinginan untuk membunuh Nabi alaihi salatu Akhirnya dia dapat informasi kalau ternyata adiknya Umar masuk Islam bersama suaminya. Dan di situ ada Khabbab bin Arad. Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menuju ke rumahnya adiknya Fatimah binti Khattab ya. Kemudian dia datang ke sana dalam kondisi melihat adik perempuannya bersama iparnya Umar bersama Khabbab yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim maka di situ ada peristiwa pemukulan dari Umar bin Khattab kepada putrinya kemudian Umar jadi kesian sama putrinya kepada adiknya Afan kepada adiknya akhirnya Umar jadi kesian akhirnya Umar ingin membaca apa sih yang kalian baca ya? ada ada rahmat di diri Umar ya Ini kisah masuk Islamnya Umar disebut oleh Ibnu Hisham walaupun sebagian ulama membaifkan hadis ini tapi yang jelas Umar bin Khattab masuk Islam salah satu penyebabnya dikarenakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan alaihi Allahumma a'izal Islam biahabbir rajulaini ilaik muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Baik, kemudian yang keempat Ini bukan yang keempat jemaah, yang kelima. Nah, Subhanallah tuh, kita jangan putus asa. Kadang-kadang kita, fulan aduh gak mungkin fulan masuk Islam. Oh fulan berat masuk Islamnya. Doakan, dakwain. Ternyata orang-orang yang menyiksa Nabi masuk Islam. Umar bin Khattab yang punya niat untuk membunuh Nabi alaih masuk Islam. Terus bagaimana? Orang-orang yang sekarang yang kadang-kadang kita melihat begitu memeranginya dakwah ya. Insya Allah mereka pun bisa masuk Islam. Dengan doa, kita minta sama Allah Jalla Jalal dan dengan dengan ada usaha kita berakhlak mulia, semoga mereka akhirnya menerima agama Allah ini. Hadeyallahuhu alamissope itu yang boleh kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah mungkin kita uh, masih ada waktu berapa minit jemaah? Ada enam minit. Silakan. Ya, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Anak Nabi itu Ummu Kalsum menikah di mana? Yang belum menikah itu cuma Fatimah ketika hijrah. Jadi semuanya Fatimah kan paling kecil. Nah, jadi mereka menikah dalam kondisi uh, Nabi SAW ketika itu mungkin sudah mulai berdakwah atau malah belum menjadi nabi ya. Jadi anak-anak itu masih kecil-kecil sebenarnya ketika menikah. Siapa? Ummu Kalsum. Karena kita tahu Nabi alaihi salatu menikah umur 25 tahun, umur 40 tahun jadi nabi. Berarti anaknya paling besar umur berapa? Iya, 14 tahun mungkin ya. Seperti itu. Betul, ya. Abu Qalsum akhirnya menikah dengan Utsman dan men dan meninggal dunia. Kemudian Ruqayyah juga menikah dengan Utsman bin Affan dan dua-duanya janda. Ya, Siap. Kalau anda bisa jawab, anda jawab. Bismillah. Orang yang gimana? Bentar? Gak ada masalah. Dia dia berhaji. Kalau itu hadiah dari orang tuanya. Uh, Sebenarnya kan, dia itu pakai duit dia. Cuma memang, sekarang, anak, iPhone, sekarang kan haji itu harus memang, naruh apa, uang muka di bank. Jadi naruh uang muka di bank, kemudian nyicil. Kalau dia tidak melakukan itu, kayaknya nggak akan bisa berangkat haji, kecuali pakai haji plus mungkin. Jadi kalau haji yang di Indonesia kayaknya semuanya sistemnya seperti itu kan? Iya. Jadi Anda rasa nggak ada masalah dia terima hadiah dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mendaftarkan haji kita umpamanya ya. Anak dikasih tahu, ya Abah sudah daftarkan kau haji lewat bank muamalat. Artinya memang daftarnya di sana. Kemudian si orang tua ini melunasin. Sampai datang waktu berangkatnya. Karena berangkat hajinya kan mungkin daftar sekarang baru 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun itu dilunasin. Anak-anak untuk yang seperti itu memang nggak ada masalah ya. Karena memang analit sistem yang ada seperti itu. Barakallafi. Nah. Nah. Jadi Subhanallah jemaah ya mau tidak mau dia mungkin punya peran di situ ya punya peran di situ uh, memudahkan pekerjaan itu sehingga uh, mungkin dia akan dapat bagian dari dari dosa itu walaupun hasil kerjaan dia narasa karena TKW ini kan nggak semuanya nggak tanpa tanpa mahrum ya dan juga perusahaan itu bukan hanya memberangkatkan TKW sebenarnya. Mereka TKI sebenarnya. Mereka memberangkatkan berangkatkan. PGTKI biasanya namanya kan. Jadi yang diberangkat itu ada laki ada perempuan seperti itu. Jadi paling tidak kalau dia kerja di tempat itu, kalau dia mau tetap di sana, dia berusaha untuk memberikan warna, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan ya. Karena selain, uh, anda ya, Maya. Kemarin cerita bahwasanya salah satu yang menyebabkan menyebabkan TKW ke Saudi itu ditutup. Ditutup. Karena ternyata salah satu ibu menteri kita itu TKW. Pernah kerja dulu di di Jizan kalau nggak salah. Dia cukup dia mengatakan ibu saya yang jadi TKW. Jadi nggak ada lagi TKW dari Indonesia. Karena memang ya dia pergi ke sana. Tidak ada perlindungan. Dia di rumah orang asing di sana ya. Kita nggak bicara yang di Saudi, bicara di Korea, di mana-mana, sama kurang lebih sebenarnya ya. Ketika ketika bersama orang-orang yang taat, mungkin dia aman. Jadi anda rasa masalah itu ya, ya berusaha orang itu kerja di sana dan memberikan masukan ya, memberikan masukan. bahwasanya janganlah, jangan jangan tkw umpamanya. Selain masalah mahromnya juga bisa disampaikan kepada mereka masalah-masalah yang terjadi dengan tkw ini kasus perzinaan di sana kawin banyak TKW itu kawin di sana padahal punya suami di Indonesia dia hanya nikah selama masa kerja dan ada yang izin sama suaminya nah untuk bila jadi udah ya karena jauh dari ilmu ya maka paling tidak tuh orang yang kerja di sana bisa memberikan warna memperbaiki semoga nggak ada masalah di tempat di tempat sana kalau ada usaha dia untuk memperbaiki di sana ya Hada wallahu ala bisawab ya. Anda rasa mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. pamannya murtad, murtad pamannya. Ya tetap paman murtad tetap paman dia. Tidak akan berubah ya. Artinya sebagaimana orang tua yang kafir pun hubungan darah itu tidak tidak terputuskan. Hanya mungkin ada masalah-masalah warisan yang memang dalam Islam itu yang kafir tidak mewarisi yang muslim, muslim tidak mewarisi yang kafir, sebagaimana pernah kita bahas hal itu. Adapun pamannya, kalau tinggal bersama dia, berusaha dia ini untuk memperbaiki pamannya. Kalau merasa tidak nyaman, kasih tempat pamannya khusus, sehingga tidak di rumah, sehingga mempengaruhi anak-anaknya nantinya. Jadi seperti itu anak lihat. Anak barusan kurang jelas dengarnya sih, tapi apa jawaban anak sesuai pertanyaan? Eh paman dia Seorang kakak punya adik Adiknya murtad Umpamanya Itu tetap adik dia gitu loh Maka dia punya beban ya bagaimana Memang ada hal-hal agama yang yang gak bisa lagi sama dia umpamanya Seperti tadi yang saya sampaikan Tapi kalau yang lainnya ngerasa tetap itu paman Kalau itu adik itu adiknya Dia berusaha untuk merangkulnya kembali Jangan ditinggal banyak orang-orang karena Adiknya murtad udah dibiarin Akhirnya sang adik malah jauh dari agama. Tunggu insya Allah ada satu titik adiknya balik. kadang adik perempuan yang nikah dengan non muslim karena suaminya non muslim. Suaminya Nasrani umpamanya. Nanti ada titik balik rumah tangga itu kayak gitulah. Ada titik balik kita selamatkan adik kita. Jangan malah dibiarkan karena bagaimanapun itu adik kita. Hadza Itu bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته